Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita mau mencoba melihat madu dari kelulut jenis torasika, yang mana akan kita panen ada 4 blok tempat topping dari torasika. Yang pertama topping yang ini dengan lock ukuran tinggi lock 1,10 meter lebih kurang, dengan toppingnya 50x70. Oke, kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sudah ada madunya. Mudah-mudahan sudah ada madu. Dengan hasil yang banyak. Udah kelihatan kantong madu. Nah, ini kantong madu. Udah lumayan. Sudut. Sepertinya posisi sudut-sudut pojok. Oke, kita coba untuk persiapkan peralatan. Peralatan seperti biasa, mesin sedot yang akinya udah dicas, charger. Kita coba hidupkan dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai proses. Alhamdulillah, lok pertama sudah selesai panennya. Untuk hasil madunya sementara satu lok.
lebih kurang ntar 300 mili. Tahap selanjutnya blok kedua. Di topping tanggal 28 bulan 12 2020. Nah, kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada hasil. Madu yang banyak. Telur banyak, beberapa lapis. Ini ada anak muda, mungkin sebagian aja kita bisa untuk proses ambil madunya. Jadi untuk manen jenis tora kita nggak perlu, insya Allah kita Torasika blok ketiga, topping ketiga. Alhamdulillah 4 kantong madunya. Coba di topping tanggal 22 bulan 11 2020. Ini udah beberapa kali panen juga. Dengan ukuran topping sekitar ini, ukuran lebar 50, panjangnya lebih kurang 80, 50 kali 80, ketinggian lantai sampai atas itu lebih kurang 18 cm. Ini topping jumbo dari ukuran topping kelulut. Ya, kita coba mulai untuk proses panennya.